banjir yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Musyrawas, Sumatera Selatan menyebabkan Sungai Temelat meluap. Akibatnya, warga desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya yang sedang tertidur pulas panik ketika air masuk ke dalam rumah pada Minggu 7 Januari 2024 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Akibat luapan sungai itu, banjir setinggi 1,5 meter tak terelakkan. Puluhan rumah terendam, bahkan jalan di sekitar lokasi juga terendam banjir. Dan hari ini, Selasa 10 Januari 2024, air kembali naik. Saat ini, lebih dari 40 kepala keluarga terdampak banjir.